Assalamualaikum dan salam sejahtera Utama TVS edisi 20 Mac 2024. Bersama saya Razie Ahmad. Dan saya Akmal Saleh. Berikut antara tumpuan utama malam ini. Sarawak sentiasa meneroka peluang memperluas kerjasama perniagaan dengan negara jiran Indonesia. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sedia tawarkan bantuan bagi menangani sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Kementerian Pertahanan laksana operasi Satria selama 24 jam di Beting Patinggi Ali di perairan Sarawak. Dan laporan khas sempena Ramadan, kesepaduan masyarakat Bidayuh berbilang agama di puncak Borneo. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 4 perwakilan Malaysia ke luar negara pada istiadat pengurniaan watikah pelantikan di Istana Negara pada Rabu. Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan, Datuk Muhammad Zamruni Khalid dan Duta Besar Malaysia ke Perancis, Datuk Eldin Husaini Muhammad Hashim. Turut menerima watikah pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Shaharudin On dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Nigeria, Ayub Omar. Sultan Ibrahim turut berkenan menerima penyerahan watikah pelantikan Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Malaysia, iaitu Duta Besar Filipina Maria Angela Abrera Ponce, Duta Besar Uzbekistan Karomidin Gadoev, Duta Besar Iran Valiullah Mohammadi Nasrabadi dan Duta Besar Bosnia and Herzegovina Dr. Edin Jahic. Selain itu, Pesuruhjaya Tinggi Australia Daniel Hennick, Duta Amerika Syarikat Edgar D. Kagan, Pesuruhjaya Tinggi Tanzania Dr. Mahathir Juma Maalim, Duta Besar Kyrgyzstan Anwar Anarbaev dan Duta Besar Colombia Alejandro Rosselli Londono. Turut sama menyerahkan watikah Duta Besar Denmark Sten Frimod Nielsen dan Duta Besar Sudan Selatan Mandi Semaya Kenneth Kumba. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Sarawak sentiasa meneroka peluang untuk memperluaskan kerjasama perniagaan dengan negara jiran Indonesia. Malah sudah ada entiti milik negeri ini melabur dan bertapak di Kalimantan. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kerjasama antara kedua-dua wilayah itu juga telah lama terjalin, terutamanya dalam sektor tenaga yang menjadikan Sarawak sebagai pemain aktif dalam pembangunan Nusantara. Mengenai dengan Nusantara, memang kita sudah ada kerjasama untuk memberikan bantuan dalam pembangunan yang berlaku di Nusantara khasnya. Sebab itu pihak SCB telah melabur dalam jana kuasa di Melina, di Kalimantan Timur, di mana kita mempunyai pegangan saham 25% dalam pembangunan hidro. Dan ini akan menjanakan tenaga kepada Kalimantan. Dan ada cadangan pihak Indonesia akan mengembangkan lagi pembangunan hidro ini. Kita akan terus sama-sama melaksanakan pembangunan di Nusantara. Beliau ditemui pemberita selepas majlis simbolik penyerahan Sumbangsih Raya 2024 di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Abang Johari mengulas mengenai lawatan Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Mat Hasrin Tengku Husin yang menggesa syarikat-syarikat Malaysia untuk mengambil peluang daripada prospek pelaburan di wilayah Kalimantan Timur, terutamanya di Samarinda dan Balikpapan. Kedudukannya yang strategik dengan Nusantara dijangka mampu memberi pulangan positif dari segi pelaburan kepada syarikat yang terlibat. Jelas Abang Johari, kerjasama dalam bidang perniagaan juga giat dilaksanakan oleh Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS dan Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Sarawak AXIS dengan Rakan Perniagaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia KADIN. Mereka sudah bermesyuarat dan mempunyai networking di ada KADIM. KADIM ini adalah satu macam kita Chamber of Commerce di Kalimantan dengan DUBS dan juga Chinese Chamber of Commerce di Sarawak untuk mereka menerokai bidang-bidang yang lain, termasuklah mengeksportkan barangan kita
dan juga kita mengimportkan barangan daripada Kalimantan. Terdahulu, Abang Johari menyerahkan 12,000 kotak kuih Sumbang Sih Raya kepada 11 agensi keselamatan dan penguatkuasaan. Sumbang Sih Raya 2024 merupakan program tahunan Kerajaan Sarawak bagi menzahirkan tanda penghargaan kepada anggota-anggota keselamatan dan penguatkuasaan yang bertugas semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sedia menawarkan bantuan bagi menangani sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Menurut Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak, Kementerian Luar Negeri Fanny Nuli, pengalaman yang dimiliki Tun Dr. Wan Junaidi boleh dimanfaatkan kerajaan terutama apabila Sarawak kini disenarai negeri paling ramai merekodkan mangsa sindiket itu. Was very concerned about that because he himself is aware, because if you know that he was one of the main led the Sarawak delegation that time, Sarawak team to rescue Sarawakian in Cambodia. I can't remember when was that. I think 2015. He shared that with me, and also he himself involved with a lots of rescuing Sarawakians in overseas because of the job scam and overstays and a few others, consular issues. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Dr. Wan Junaidi di Astana Negeri pada Rabu. Sementara itu, Tun Dr. Wan Junaidi turut menggalakkan pihaknya untuk bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi mengatasi isu penipuan pekerjaan itu. Planning to have this lecture in the pipeline. Perhaps I will start with UNIMAS first, and in May. And I also have someone ask me if I can do the same in for the UITM here. Of course, it's on the international and diplomacy's issues, but I will definitely will rob in my personal experience on rescuing all these Malaysian and especially Sarawakians on this job scam. Sebelum ini, Tun Dr. Wan Junaidi terlibat dalam inisiatif membawa balik 47 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penipuan pekerjaan di Kemboja pada 11 Disember 2018. Seramai 40 mangsa daripadanya adalah rakyat Sarawak. Dalam pada itu, Fanny memaklumkan Sarawak merekodkan paling ramai terperdaya dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Bagi mengatasi perkara tersebut, pihaknya akan bekerjasama dengan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian dalam mengatasi masalah tersebut. Sangat membimbangkan sebab Sarawak tersenarai tertinggi dalam carta rakyat Malaysia yang top kena five, scam. Top one, the most yang paling ramai adalah orang-orang Sarawak yang kena job scam di sini. In fact, pertemuan saya dengan beberapa menteri, semalam saya berjumpa dengan Dato' Amar Douglas Ugah juga. The same issue was raised also. And I'm also will work with Dato' Amar, Dr. Sim also in his group on this. And also, and last time when I met with Dato' Sri Hajah Fatimah also, the same issues on this matter. Fanny berkata gaji yang ditawarkan juga antara sebab masyarakat mudah terperdaya untuk menjadi mangsa sindiket itu. Bekerja di luar negeri ini tidaklah semanis yang ramai orang jangka. I think with Tun tadi, dia kata it's like the nature of Sarawakian yang, you know, kerja offshore semua tu. Mungkin itu merupakan mungkin salah satu faktor yang menarik orang-orang Sarawak untuk bekerja di luar negeri. Gaji besar. Tapi bila dikira dengan tambang kalau nak balik. Tambahnya, jumlah sebenar rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara masih belum diketahui. Namun, Fanny menganggarkan lebih 1,000 mangsa masih terkandas di Myanmar. Satu jawatan kuasa akan dibentuk bersama Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak dan DID Bahagian Sri Aman bagi menilai projek tebatan banjir di daerah Lingga untuk mengkaji langkah terbaik menangani isu banjir di kawasan berkenaan.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Nora Zaong Sohor berkata langkah ini bagi memastikan masalah itu dapat diatasi untuk jangka masa panjang. Dan salah satu yang beliau tekankan adalah pemindahan penduduk ke mungkin ke skim pemasaran kampung baru ataupun new township untuk Lingga. Beliau berpendapat better the whole area yang berdekatan dengan tebingan untuk dipindahkan. Sekiranya projek ini hanya dapat memberi impak sementara seperti tebatan, mungkin penduduk kampung masih terjejas dengan banjir. Sebab itulah beliau menasihati agar penduduk yang berdekatan dengan tebingan sungai Batang Lupa untuk dipindahkan tempat kawasan baru. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Menurutnya, masalah hakisan tanah yang berlaku di daerah itu dan turut menjejaskan penduduk di kawasan Kampung Hilir Lingga. Dayang Norazah memberitahu fenomena hujan lebat dan air pasang yang berlaku pada 13 Mac lalu menyebabkan seluruh pekan Lingga dinaiki air. Kejadian itu juga mengakibatkan lebih 20 pintu penduduk di Kampung Hilir Lingga terjejas selain beberapa laluan terputus akibat banjir dan hakisan tanah. Baik, utama berehat sebentar, sekembali nanti. Kementerian Pertahanan laksana operasi Satria selama 24 jam di Beting Patinggi Ali di perairan Sarawak. What makes Wanda Kopitan? Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan kepada penyanyi kumpulan Ekspedisi Muhammad Ali Ismail yang menderita masalah paru-paru sehingga menyukarkan beliau untuk terus berkarya dalam dunia seni. Sumbangan itu disampaikan setiausaha politik beliau Ahmad Farhan Fauzi yang menziarahi penyanyi itu di kediamannya di Bandar Salak Tinggi, Selangor pada Selasa. Dalam wanaik di Facebooknya, Anwar mendoakan Ali dikurniakan afiah serta sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga. Anwar berkata beliau juga difahamkan Muhammad Ali sekeluarga kini bergantung kepada jualan produk Maruku yang diusahakan isterinya. Sebelum ini, media tempatan melaporkan Muhammad Ali 56 tahun pernah diserang penyakit angin ahmar 2 tahun lepas. Kelulusan bantuan kewangan dan agihan peruntukan unit transformasi masyarakat India atau MITRA akan dibuat melalui jawatan kuasa penilai Kementerian Perpaduan Negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang berkata penjelasan itu bagi menepis dakwaan yang mengaitkan unit pengurusan prestasi dan pencapaian pemandu diberi peranan untuk melaksanakan skop tersebut. Menurutnya, pemandu dilantik untuk melaksanakan kaji selidik, bengkel, sesi lebat urus dan penyediaan laporan akhir. Kita telah pun melantik pemandu sebagai konsultan untuk menghasilkan satu hala tuju kepada MITRA, dan kita berharaplah dengan participation ramai daripada NGO, academician, tokoh-tokoh korporat pada pagi ini untuk memberi maklumat dan sejarahlah ke atas MITRA yang selama ini telah pun berjalan dengan begitu baik.
Jelasnya, pihak pemandu juga melakukan kajian terperinci berhubung Malaysian Indian Blueprint 2017 dan Pelan Tindakan Masyarakat India PTMI 2021. Bagi saya sebagai menteri, apabila Petra ini dibawa kembali kepada kita, kita perlu adakan alat tuju yang sepatutnya sebab yang dulu kita tidak mahu kembali lah. Sebab blueprint ini Petra is agency that go through the initiative. Blueprint itu kita terima. This is masalah untuk masyarakat India yang dulu telah dikeluarkan dalam blueprint. That one is a very general and global issues yang dibangkitkan, tapi kini kita adalah di peringkat Mitra. Beliau berkata demikian ketika sidang media pada bengkel Hala 7 Mitra di Putrajaya pada Rabu. Sebelum ini, Ahli Dewan Negara Dr. Lingesh Waran meminta Menteri untuk menjelaskan mengenai pelantikan syarikat konsultasi pemandu dipercayai untuk melaksanakan bengkel bagi menghasilkan blueprint Mitra dengan peruntukan hampir RM500,000. Aaron berkata kesemua kos perbelanjaan bagi bengkel itu ditanggung sendiri oleh kementerian tanpa menggunakan peruntukan Mitra. Harga runcit bagi petrol RON97 dan RON95 serta diesel masing-masing kekal pada RM3.47, RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mac 2024. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik atau APM. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan masih mengekalkan harga runcit petrol RON95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguhpun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan. Menurut MOF, kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara. Sidang Parlimen membabitkan mesyuarat Dewan Negara dan Dewan Rakyat bersambung hari ini. Untuk perinciannya, kita bersama Odlin Kathani di Kuala Lumpur. Silakan Odlin. Baik, terima kasih rakan setugas di Kuching untuk perkembangan sidang Dewan Rakyat hari ini. Antara yang menjadi tumpuan adalah Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF sedang melaksanakan operasi Satria selama 24 jam di Beting Patinggi Ali. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata operasi 7 hari seminggu itu melibatkan aset milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bagi menjamin kedaulatan negara. Persediaan kita bagi memastikan kekuatan, kelengkapan dan aset pertahanan kita itu harus kita pertingkatkan. Sebab itu kalau kita lihat dari segi rancangan-rancangan kita dan pelaksanaan kita seperti mana LCS, walaupun dia ada isu tetapi komitmen kita, kita mahu LCS itu bagaimanapun mesti disiapkan kerana dia terkait tentang pertahanan dan kedaulatan masa depan negara kita. Begitulah juga dengan pembelian LMS, kerana saya yakin bahawa dengan pembelian LMS, batch yang kedua, yang kita akan tempatkan juga di Sarawak, dan yang terakhir saya sebut kepada Arau, sedikit lagi. Iaitu tentang pembinaan Mawila 4. Iaitu kalau kita lihat Markas Wilayah Laut 4, yang bakal kita wujudkan di Sarawak, dan itu adalah salah satu daripada usaha penting kita untuk pastikan bahawa bukan sahaja maritim kita mempunyai persediaan aset tetapi sebenarnya kita mempunyai persediaan keanggotaan untuk pastikan kedaulatan negara kita terutamanya di Beting Patinggi Ali itu saja. Ya Mak Zuki ya. Ya. Masalah besar kapal pengawal Cina ni bukan saja duduk di situ tapi melarang nelayan. Nelayan Sarawak mau pergi nak pergi sana dia larang, tak dibenarkan. Dan telaga minyak yang ada dekat situ dia tak benarkan operasi. Jadi dia menganggap bahawa ini seolahnya sebahagian daripada negaranya. Itu yang saya maksudkan bahawa bukan dia ada sebiji kita tunggu 10 biji tapi dia tak benarkan nelayan kita dan juga untuk pembangunan di kawasan berkenaan. Jadi sekarang kita kena tegas. Kita suruh dia keluar.
Baik juga perkembangan dari sidang Dewan Rakyat antara tumpuan yang seterusnya adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memberi fokus untuk melaksanakan penyelenggaraan Jalan Luar Bandar JALB di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri di KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata selain itu, kerja penyelenggaraan juga membabitkan Jalan Perhubungan Desa JPD, Jalan Adang Jambatan Luar Bandar dan pemasangan lampu Jalan Kampung. Jalan luar bandar, jalan perhubungan desa, jalan ladang, jambatan luar bandar dan juga lampu jalan kampung merupakan prioriti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sementara itu, Rubiah memaklumkan kerosakan dan penyelenggaraan JPD dan JLB bukan di bawah KKDW kerana ia dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan agensi pelaksananya bagi disenaraikan di dalam sistem maklumat rekod-rekod jalan raya di Malaysia ataupun MARIS. Baik, kita beralih kepada perkembangan sidang Dewan Negara. Semua ahli Dewan Negara disaran berbincang dengan kerajaan negeri masing-masing terlebih dahulu bagi mengenal pasti destinasi pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan. Perbincangan berkenaan jelas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Datuk Sri Tiong King Singh penting bagi mendapat kebenaran kerajaan negeri membabitkan cadangan, membaik pulih kemudahan dan fasiliti pelancongan. Jelas beliau, langkah berkenaan juga penting kerana akan memudahkan Motek meneliti kesemua cadangan diberikan. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek sentiasa bekerja sama dengan semua pihak termasuklah kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan negeri seperti persatuan-persatuan pelancongan, ahli-ahli akademik dan wakil-wakil masyarakat setempat dalam menggalakkan pelancongan domestik di seluruh negara. Baik, kita balik pula kepada sedikit perkembangan luar sidang yang mana TVS berkesempatan menemubual ahli Parlimen Petaling Jaya mengenai bagi mendapatkan pandangan beliau berkaitan peralihan Sarawak ke arah tenaga hijau, yang mana menurutnya Kerajaan Persekutuan wajar memberikan sokongan kepada Sarawak sekiranya wilayah itu berhasrat untuk menjadi hub tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung berkata dorongan juga diperlukan untuk memastikan Sarawak menjadi pengeksport utama dalam sektor berkenaan. Saya nampak setiap negeri ataupun wilayah ada kelebihan berbeza dan di Sarawak atas sebab faktor sejarah, maka Sarawak adanya tenaga boleh diperbarui ataupun sebenarnya adalah tenaga hidro yang sangat banyak. Maka saya nampak ada dari segi saling melengkapi ataupun atas sikap kita saling untuk membantu, saya nampak penting contohnya sekiranya Sarawak ingin mengeksport ataupun menjadi hub tenaga boleh diperbarui, agak penting untuk kementerian ataupun Putrajaya memberikan sokongan yang penuhlah kepada mereka. Juga dalam temubual sama, Lee Chian Chung menggesa sistem perbankan memainkan peranan bagi menyokong aspirasi kerajaan menjayakan pelan hala tuju peralihan tenaga negara ataupun NETR. Katanya Bank Negara Malaysia BNM telah membangunkan rangka kerja sebagai panduan untuk industri bagi membina daya tahan iklim serta keupayaan menyumbang ke arah peralihan tenaga. Saya difahamkan Bank Negara Malaysia telah pun mengeluarkan taksonomi, satu buku untuk memperincikan bagaimana kita ataupun sistem perbankan kita boleh menyokong aspirasi NETR. Maka dari segi financing, pinjaman ataupun dari segi green bond contohnya adalah penting supaya sistem perbankan memberikan sokongan yang lebih ketara dan lebih impak besarnya kepada pemain-pemain industri. Baiklah rakan setugas, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat hari ini. Perkembangan seterusnya akan saya bawakan pada keesokan harinya seperti biasa menerusi laman rasmi tvsarawak.my dan juga buletin-buletin TVS yang akan datang. Sekian dari saya, Odlin Katani dan juru kamera Alex Dio untuk TVS dari Kuala Lumpur, kembali semula kepada rakan setugas di Kuching. Silakan.
Terima kasih Odlin Ketani. Baiklah, utama berehat sekali lagi sekembali nanti. Laporan khas sempena Ramadan, kesepaduan masyarakat Bidayuh berbilang agama di puncak Borneo. Bertemu kembali. Ibarat air dicincang tidak akan putus, itu yang dapat diumpamakan kepada nilai kesepaduan kaum yang ditonjolkan masyarakat Bidayuh berbilang agama di puncak Borneo, terutama di bulan mulia ini. Darah yang sama, pegangan hati nurani berbeza tidak menyekat sekelumit pun semangat kekeluargaan untuk meraihkan kepelbagaian. Ceritanya Islam dan Kristian duduk berbuka puasa semeja di masjid. Kemurnian hati yang memaknai maksud keharmonian dalam perpaduan itu hanya dapat dilihat di Sarawak dan ia telah dibuktikan penduduk Kampung Senah Rayang sejak 50 tahun yang lalu. Ikuti laporan khas yang disediakan Lukman Muhammad dan jurukamera Ahmad Nasrullah. Berbeza dengan suasana berbuka puasa atau iftar di tempat-tempat lain di seluruh negara, masyarakat Bidayuh Kampung Senah Rayang meraihkan bulan suci Ramadan dengan penuh semangat kedamaian dan kebahagiaan. Walaupun Islam baru bertapak di perkampungan tersebut lewat 70-an, namun semangat perpaduan ditonjolkan begitu luar biasa hinggakan bermula pada tahun 1989, iftar bersama bukan lagi perkara asing. Beginilah suasana kemeriahan majlis berbuka puasa ataupun bersungkeh di Kampung Senah Rayang ini, yang mana mereka berbuka bersama-sama dengan warga kampung, yang mana turut diraikan juga warga-warga yang bukan beragama Islam. Dan pada malam ini juga kita difahamkan masakan hasil gotong royong oleh masyarakat setempat ini turut meraikan seluruh warga. Dan cuba anda bayangkan, tak kala kita selama ini berbuka puasa bersama keluarga tercinta di rumah, mereka di sini, program tanpa gagal ini telah bersama-sama berbuka sepanjang bulan Ramadan. Sungguh luar biasa sekali. Ketua Kampung Senah Rayang Padawan Johari Muhammad Jepriden berkata, tiada kata yang dapat diungkap bagi menerangkan nilai keikhlasan penduduk di kampungnya itu. Ini kerana penganut dua agama tersebut saling menggembleng tenaga, bergotong royong dalam menyediakan juadah berbuka puasa. Saya setiap-tiap tahun memang hati saya gembira. Tak kira kita Islam ke agama apa sekalipun, kita sama-sama berbuka puasa di Masjid Al-Falah Senah Rayang ini. Penganjuran tahunan majlis berbuka puasa tersebut turut mendapat sokongan pihak luar. Menurut pengerusi Masjid Al-Falah Kampung Senah Rayang, Razali Jami'an, kejayaan pelaksanaan program itu adalah hasil daripada sumbangan dana dari pihak luar termasuk badan bukan kerajaan, NGO. Dan saya selaku pengerusi Masjid Al-Falah Kampung Senah Rayang, selepas saya menerima jawatan pada 2018,
kami telah berbincang di kalangan agen terpaksa untuk memastikan program di bulan Ramadan dapat dijalankan dan melibatkan semua pelancong. Jadi kami terpaksa lah memikirkan satu cara untuk mencari dana. Jadi alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini kami mampu mengumpul dana. Mana kami terpaksa lah sebelum bulan Ramadan bermula kita telah mengadakan surat-surat memohon derma daripada pihak tak tertentu, daripada pihak swasta, daripada perseorangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan peruntukan yang kami terima itu, kita dapat mengadakan program majlis berbuka puasa sepanjang bulan. Nah, kita lihat pada tahun lepas, dana yang kami terima mencecah RM14,000. Melihat kepada semangat luar biasa itu, pastinya orang luar tidak dapat membezakan Islam dan Kristian. Menurut pengerusi gereja St. James Chapel, Kampung Senah Rayang, Rajak Temboh, keharmonian yang telah sekian lama terjalin itu menjadi batu asas dalam mengukuhkan lagi semangat kebersamaan antara mereka. Dalam pergaulan dalam kampung tu, sebab kami ada Islam, ada Kristian, dalam pergaulan memang macam biasa, memang 100% satu Malaysia. Mun ada orang datang nyasi, nang nyasi kenal, ni Kristian, ni Islam. Kami tu pengurusi gereja selalu diberi salam juga, mun sidak ya datang. Nya fikir kami Islam, tapi kami padah dengan sidak ya, kami tu pengurusi gereja. Muafakat membawa berkat, itulah yang boleh disifatkan kepada masyarakat di Kampung Senah Rayang ini. Mana tidaknya, hidup mereka berbilang agama dan juga etnik, namun tetap utuh mengangkat martabat bangsa mereka. Jelas rajak lagi, semangat kekitaan yang diterapkan oleh masyarakat di kampung tersebut begitu ampuh. Mereka tidak lagi melihat agama, sebaliknya melihat kepada nilai kemanusiaan. Dalam perhubungan dengan anak kami, sebab anak kami itu ada 4 orang masuk Islam, 2 orang lagi Kristian termasuk dengan kami itu, hubungan kami dengan sidak ya nang macam ya juga, siada perubahan. Walaupun sidak ya Islam, kami Kristian, tapi kita tetap hormat antara satu sama lain agama. Untuk rekod, perkampungan Bidayuh Padawan itu pada asalnya merupakan sebuah perkampungan Bidayuh Kristian dan Islam mula bertapak di perkampungan tersebut ketika era pemerintahan mantan Ketua Menteri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob. Perkampungan di sekitar pergudungan tersebut sebelum itu turut didiami penduduk pagan atau tidak beragama. Lukman Muhammad, TVS. Macam kita, dia ada konsep dia tau, macam kita panggang dia, steam dia, kan bila kita bakar di luar dulu, baru dah jadi bara, baru kita masuk ayam dia, lepas tu kita tutup dia lebih kurang macam steam lah tu, jadi masa yang sama dipanggang dalam tu lah, dia ada step dia lebih kurang dekat sejam jugalah. Kami geng yang madah sedap boleh tahan lah. Harga pun kompetitifnya antara RM25 hingga RM27. Jadi kami ambil tengah-tengah harga RM26. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menetapkan tanggal 20 Mac setiap tahun sebagai sambutan Hari Kebahagiaan dengan matlamat menyemarakkan pendekatan yang lebih inklusif, saksama dan seimbang terhadap pertumbuhan ekonomi ke arah kebahagiaan dan sejahtera semua orang. Di Sarawak, tema kebahagiaan itu diangkat menerusi Pelan Pembangunan Lestari Kota Padawan yang merupakan salah satu daripada 5 bandar di Sarawak yang telah diiktiraf sebagai bandar bahagia pada tahun 2024. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Marzela Sigai dan juru kamera Awang Azmil.
Bandar bahagia bukan hanya diukur dari tahap kepuasan hati para penduduk tetapi turut merangkumi aspek keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar. Menerusi visi tiada jurang antara MPP dan rakyat, Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan Tan Kai berkata, MPP telah memperkenalkan sistem kaunselor penduduk RCS bagi memudahkan penugasan ahli majlis mengikut zon masing-masing untuk memastikan kesejahteraan hampir 300,000 penduduk. Okay, in order to create zero distancing between MPP and our resident, tak ada jarak, zero distancing, and in order to have a friendly council, friendly local council, so MPP we have a councillor resident, we have a resident councillor system, we have a 32 councillor. So each councillor take care of one zone, you know. This is a very special one. You know? So of course, chairman had to be looking after the whole MPP. But we have we have 32 councillor will be helping me to take care of each zone. So the councillor resident councillor system is very unique in MPP, you know, to create the zero distancing between local council and the resident. Inisiatif dan program berterusan yang dijalankan MPP telah membuahkan hasil di mana MPP telah memperoleh penarafan 5 bintang sebagai majlis tertinggi di kalangan semua pihak berkuasa tempatan. PBT di Sarawak dengan skor 95.63 mata daripada 100. Rata-rata penduduk Padawan yang ditemui juga berpuas hati dengan perkhidmatan dan infrastruktur asas yang disediakan di bawah MPP. Jadi pada pandangan kami, pada baru Padawan tu, dari segi environment, okay, memuaskan, kebersihan dan alam sekitarnya lah, kami anggap memang kebersihan dijaga betul-betul lah, terutamanya bagian kota tu, kota Padawan, Tanah Batu 10, kebersihan pun nampak lah. Untuk makluman lah, telah berlaku bencana alam di kampung kami orang. Tanah runtuh contohnya dekat kampung. Kami ada feedback dengan MPP dan tidaknya dengan segera datanglah pada masa saya dalam tengah malam tanah runtuh. Dalam tengah malam juga tidaknya datang. Datang terus memeriksa keadaan tanah kami orang. Ya, tindakan yang terbaiklah yang kita dapat langgahkan itu lah. Harap kerjasama itu berterusan. Kota Padawan kini itu banyak perubahan bagi kami. Okay, salah satunya traffic light ya. Traffic light nak yang mengganggu dah. Ketua Madan yang untuk orang dari Padawan tu nak pergi dekat kawasan kota Padawan tu dari Belandeh tu pergi ke Kota Padawan, dan dari Padawannya pergi ke Kuching. So sebab sebelum tu jam teruk berlaku. Sebab masing-masing mau keluar, aksiden pun selalu banyak berlaku nak. So bila kini itu ada traffic light, ialah salah satu yang memudahkan penduduk kami orang situ lah, Tuan Madah. Okay, saya sebagai penduduk yang area Padawan, memang puas hatilah dengan segala perkhidmatan yang MPP sediakan. Actually banyak perkhidmatan yang MPP sediakan lah, macam pemungut sampah, grass cutting, macam fogging, and then macam septic tank, and then penyelenggaraan taman macam ni lah. So far kami sebagai noyanya memang puas hati lah. Kajian Indeks Kebahagiaan 2024 diukur berdasarkan 14 komponen utama di mana terdapat 144 PBT di Semenanjung Malaysia, wilayah persekutuan, Sabah dan Sarawak telah terlibat dalam kajian tersebut. Daerah Padawan telah mencapai status bandar bahagia pada tahun ini dengan skor 4.09. Majlis Perbandaran Padawan telah melaksanakan pelbagai inisiatif sehingga menerima pelbagai anugerah, antaranya anugerah emas pihak berkuasa tempatan untuk kategori Anugerah Alam Sekitar Perdana Sarawak 2022. Ini bertepatan dengan tema sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan, iaitu Bahagia Bersama Malaysia Madani. Laporan disediakan Marzella Sigai bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS.
Sedikit perkembangan luar negara, Presiden Indonesia Joko Widodo merasmikan bandar udara Bandara Singkawang di Kalimantan Barat pada Rabu. Bandara yang dibangunkan sejak tahun 2019 itu memiliki landasan sepanjang 2 km dan menelan belanja sekitar 427 juta rupiah. Idil Aksa Akbari ada laporannya. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara atau Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 20 Maret 2024 pagi. Presiden menjelaskan bahwa Bandara Singkawang dibangun melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan juga bantuan CSR dari para pengusaha lokal di Kota Singkawang. Presiden Jokowi menyebutkan dana pembangunan Bandara Singkawang yang dimulai sejak tahun 2019 itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 272 miliar rupiah dan juga dari para pengusaha lokal sebesar 155 miliar rupiah. Sehingga total anggaran yang digunakan untuk pembangunan mencapai sekitar 427 miliar. Hari ini, pagi hari ini kita akan meresmikan pengoperasian Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Bandara Singkawang ini dibangun dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan juga bantuan CSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang. Untuk sementara, Bandara Singkawang memang hanya diperuntukkan bagi penerbangan Very Very Important Person atau VVIP bencana dan penelitian. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap agar bandara tersebut bisa segera difungsikan secara optimal, termasuk untuk masyarakat umum. Kalau bandaranya sudah siap, airportnya sudah siap, segera di Pak Menhub, segera disiapkan juga pesawat yang terbang ke sini. Sebanyak-banyaknya, asal yang penumpangnya juga penuh. Asal penumpangnya penuh, pasti akan semakin banyak airline yang datang ke Singkawang. Kepala Negara Indonesia itu juga berharap keberadaan Bandara Singkawang bisa mempercepat mobilitas orang, barang, dan logistik dari dan ke Kota Singkawang, sehingga akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kota tersebut. Idil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Baik, sekian laporan untuk Utama TVS malam ini. Saya Razi Ahmad. Dan saya Akmal Saleh. Salam Sarawak, Maju Makmur.